lemah. Seluruh manusia akan persoalkan. Seluruh manusia akan kena dakwa dalam ini. Tak akan lepas. 8 bilion manusia yang ada berada di atas muka bumi ni, 2 bilion saja yang Islam. 2 bilion saja yang kenal Allah. 2 bilion saja yang sujud kepada Allah. 6 bilion manusia masih lagi belum beriman kepada Allah. Belum lagi kenal Allah, masih lagi belum kenal Islam. Seandainya Allah SWT kiamatkan dunia ni, 6 bilion manusia ni akan mati dalam keadaan tanpa iman, dan Allah SWT akan humbar di dalam neraka, seksa di dalam neraka selama-lamanya, abadan abada. Sedangkan mereka ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena pastikan tahun ini lah kerja kita. Kita semua tak lepas. Ingat kita berada dalam dua bilion ni, kita akan lepas ke? Kita akan bersyukur ke? 6 bilion manusia ni akan buat dalam neraka, kita tak lepas. Sebab kita tak pernah pun buat ajar ni. Kita tak pernah pun kenalkan Allah pada ini. Kita tak pernah pun usaha untuk buat kerja dakwah sampaikan pada ini. Ini tanggungjawab kita tuan mulia. Ini tanggungjawab kita. Jangan rasa kita ni dah cukup. Kalau Allah Ta'ala ambil nama kita malam ni, besok kita bangun, kita tak bangun lagi, kita belum tentu tuan-tuan boleh. Kita tak tahu lagi dari asbab daripada kejahilan kita ni. Kita nak kasi kita ada ilmu, tapi kejahilan kita ni yang kita tak pernah ambil tahu pun. Kita anggap yang aku buat kerja aku, inilah yang akan selamatkan aku. Aku buat 5 perkara ni, aku solat, aku puasa, aku zakat, aku ucap, pergi haji, ini sajalah.